You are human, aren't you? Guys, apa kalian pikir menjadi manusia itu mudah? Tergantung sih, tergantung bagaimana menurut kalian menjadi manusia itu. Sebelum melangkah lebih jauh dalam video ini, ada baiknya aku kasih tahu dulu kalau video ini hanyalah seuprit pendapat aku tentang menjadi manusia. Jadi, alangkah lebih baiknya juga jika kamu tidak membenci aku setelah video ini selesai. Kalau mau memutuskan untuk membenci juga gak apa-apa sih. Itu keputusan kalian, ada di tangan kalian. Jadi, ini dia menjadi manusia menurut seorang ekonomi. Well, kita mulai dari 3 hal penting yang menurutku harus diingat. Yang pertama, waktu yang paling penting adalah sekarang. Kedua, orang yang paling penting adalah orang yang sedang bersama kita sekarang. Ketiga, yang paling penting dilakukan adalah peduli. Ingat 3 hal ini dan mari kita lanjut. Kalau ingin melakukan sesuatu yang baik, lakukan 1 detik setelah keinginan itu terpikirkan, 'cause we never know apa kita masih punya waktu atau tidak. Kalau mau ngajak orang lain jalan, pastikan mereka mendapat apa yang menjadi hak mereka, yaitu menjadikan mereka orang terpenting. Nggak lucu kan? Kalau bersama seseorang, tetapi malah mengabaikannya dengan sibuk scroll Instagram. Kalau benar-benar peduli, pedulilah dengan benar. Jangan tanyakan kabar seseorang jika kamu tidak ikhlas benar-benar peduli padanya. Jangan tanya kabarnya jika kau ya tidak ikhlas untuk menanyakannya. Jika kau minta dia bercerita masalahnya, dengarkan dia dengan benar. Jika tidak, maka menghilanglah saja. Tolong jangan anggap remeh karya orang lain kalau tidak tahu seberapa besar effort yang dia investasikan untuk karya itu. Berhenti mempertanyakan kesuksesan orang lain, karena lagi-lagi kamu tidak tahu apa yang sudah ia kerjakan untuk meraihnya. Stop menjatuhkan semangat orang. Kalau tidak bisa mendukung, ya setidaknya tidak usah muncul dalam hidupnya. Berhenti juga meniru karya orang lain. Gak lucu kan? Kalau aku naik burung Raja Wali, terus kamu pun mau naik burung Raja Wali yang sama. Kalau begitu, siapa yang naik burung merpati? Itu hanya perumpamaan bodoh yang aku buat. Lupakan. Gak apa-apa kalau kamu gak suka bertukar pesan dengan seseorang, atau dengan kata lain chattingan nih sama seseorang. Jangan terlalu abaikan dia. Abaikan step by step supaya dia terbiasa. Jika tidak berhasil, sampaikan padanya dengan cara yang baik dan benar tanpa membuatnya merasa useless. Gak usah juga penasaran kenapa pesan-pesanmu tak kunjung dibalas, karena kamu sendiri sudah tahu setidaknya 2 jawaban. Yang pertama, kamu tidak penting. Dan yang kedua, kamu sangat tidak penting. Jadi sadarlah, lalu berhenti. Biarkan satu saat dia yang mencarimu. Gak apa-apa loh kalau ngomong enggak. Gak apa-apa banget kalau kamu mengghostingin orang yang toksik. Gak apa-apa kalau sekarang kamu menghadapi masalahmu seperti seorang diri. Gak apa-apa sebenarnya kamu tidak. Ya, kamu merasa sendiri tapi setidaknya pada kenyataannya kamu tidak benar-benar sendiri. Setidaknya ada penciptamu yang masih bersama. Dan lagi, sendiri itu tidak ada dosanya saya. Dan kejar apa yang pantas kamu kejar. Abaikan yang tidak terlalu penting dan tetaplah melangkah. Dan yang paling penting adalah tetap bernafas. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu adalah manusia. Lalu pertanyaannya, apakah aku sudah benar-benar menjadi manusia versi yang dibahas sebelumnya? Jawabannya belum sepenuhnya, tapi akan demikian. Aku akan segera menjadi manusia.